Tapi gue juga punya video lain. Video apa lagi nih? Ini videonya video Prio. Prio? Ngapain mana? Ini lagi hot gossip, hot trending. Mana? Nih, Prio sama Ria Ricis. Astagfirullah bener, Prio. Kamu ini. Nih. Apa maksudnya? Yo, ampun Prio. Saya pernah. Wah! Ikutin dia, ikutin. Prio Bagja. Kacau nih orang nih. Apakah benar Anda menjadi laki-laki lain di kehidupan rumah tangganya? Enggak lah, kalau itu jauh. 11-12 teman aja. 11-12 sama bosnya. Maksudnya gimana jadi dua teman aja. Tapi benar. Itu tuh pas lagi ngapain lu boncengan sama Ricis? Itu minggu lalu aku ngewakilin AA karena enggak bisa kita ke Bandung, ada kegiatan di Bandung. Kegiatan terus, apa? Ya, nemenin salah satu paslon lah. Terus kita ada giat riding bareng dan si Ricis itu nggak ada temennya. Pas kenapa bisa-bisanya lu kan ada yang lain? Ada kesempatan kenapa enggak itu naik bareng? Kesempatan kenapa enggak lagi? Wah benar. Tapi lu nyangka nggak itu bisa jadi rumor dan gosip? Lu baik jadi Hotman Paris begitu dansa begitu. Pasangan Dara baru tahu. Kenapa Ricis pilihnya dibonceng sama lu Priyo? Karena kenal. Oh, emang kalo kenal ya, sebelumnya ya, juga kenal kan? Sebelumnya. Tapi sempat cerita gak curhat gak sama lu? Oh enggak lah kalau curhat. Masa? Coba lihat tanya, curhat gak? Enggak lah. Coba gue lihat. Giliran manajer belain artisnya, artisnya gak belain manajer. Gue nanya, ini kan gue nanya. Bener gak curhat? Kalau curhat kan kita pengen tahu apa dulu permasalahannya. Iya. Komunikasi terakhir kapan sih? Oh, tadi malam. Nih. Oh! Maksudnya bagaimana tadi malam? Tadi malam kita ada giat bareng lagi. Boleh lihat gak sih WA-nya kita aja? Jangan lah. Oh, tadi malam iya ada giat bareng sama gue juga sih. Bareng. Oh, iya. Oh, pantesan aja. Pas lagi mau selesai, gue kan preskon tuh. Sedangkan Ricis harus pergi. Ah, saya harus nganterin Ricis dulu nih keluar nih. Gue ditinggal. Lah, gue sama siapa? Gue mau preskon diantre. Nanti sama ada kru yang lain. Dalam arti kurang ajar ya orang. Gue dari ini. Iya.